Penyanyi cantik Wani Hasrita selamat melahirkan bayi perempuan di sebuah pusat perubatan di sini pada jam 7.14 malam tadi. Berita bahagia itu dikongsi sendiri oleh penyanyi kesayangan ramai ini. Sebelum kita lanjutkan dengan berita bahagia ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Berkongsi momen bahagia itu menerusi Instagram miliknya, Wani atau nama sebenar Nur Syazwani Hasrita Hasbullah, yang kini berusia 31 tahun, meluahkan rasa syukur apabila cahaya mata sulung bersama suami Muhammad Al-Adib Fahmi Harun selamat dilahirkan secara normal. Assalamualaikum, bismillah, masya Allah, alhamdulillah. Wani selamat melahirkan puteri kami pada hari Sabtu 7.14 malam secara normal. Terima kasih pada semua yang mendoakan kami. Anak ibu semoga jadi anak solehah, penyejuk mata, penenang jiwa, pengerat cinta ibu dan abah. Membesar dengan sihat dan jadilah orang yang memberi manfaat kepada yang lain kelak. Demikian luahan Wani. Perkongsian itu turut disertakan gambar tangan kecil cahaya matanya itu. Wani dan suami Muhammad Al-Adib yang bertugas sebagai juruterbang di Kuching mula rapat selepas diperkenalkan rakan baik Wani pada 2019. Apapun, tahniah dan semoga bayi dan ibu sentiasa sihat. Selamat berpantang.